Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim menyampaikan hadiah berbentuk wang tunai RM100,000, pingat dan sijil penghargaan kepada Tun Dr. Ahmad Fairuz. Tun Dr. Ahmad Fairuz, 75 tahun, adalah bekas Ketua Hakim keempat negara. Ketika ditemui media, beliau mahu melihat lebih banyak undang-undang negara yang tidak selaras dengan Islam disesuaikan dengan ajaran Islam dari semasa ke semasa. Ujarnya, antara undang-undang yang boleh diselaraskan ialah undang-undang komersial dan perniagaan. Saya sendiri menjadi anggota Mahkamah Rayuan Syariah di Kelantan. Jadi saya tahu perjalanan mahkamah di sana. Jadi sama juga dengan Mahkamah Sivil, dia punya proses pun sama. Tinggalnya dia punya undang-undang tu hanya terhad kepada kekeluargaan. Tapi kalau kita buat macam kita buat kepada perbankan Islam, kita mengislamkan proses pembankan. Jadi kita mengembangkan undang-undang Islam. Katanya tidak semua undang-undang itu bertentangan dengan Islam selagi ianya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah.